Cakap pada guys, jumpa lagi dalam Louis on the Move. Right. Okay, panas. Datang sini je mesti panas kan. So hari ni aku ada satu katak untuk apa di review. Katak daripada jap. Taruh bawah jap. Okay, ni dia katak EXP. Jatuh dah. Alamak. Okay, ni katak EXP. EXP Rocks. 37mm. Katak warna kuning hari ni untuk aku try tengok macam mana performance dia. Dan tak cakap banyak, dah panas dah ni. Aku pun dah berpeluh. Jom kita mulakan tengok macam mana performance dia guys. Okay. Okay guys, ni katak dia. Saya buka jap keluarkan. Tanggal pula stapler dia. Okay. So ni katak dia EXP. Oi, kotak jangan buang. Mana tahu dia orang buat lucky draw balik kan. Simpan kotak EXP ni. So ni EXP, kat sini nampak EXP 37mm. Dengan ni blade dia, belakang kipas dia kali ni agak besar sikit. Dia punya lubang depan, cantik lah kali ni build dia. Aku ada banyak katak ESP. Salah satu favorite aku adalah EXP Caterpillar. Dan aku jarang beli yang macam ni sebab aku suka main silent. Jadi kali ni aku ada yang jenis flipper belakang ni, nak bagi dia kocak atas air, tengok macam mana performance dia. Kita tengok jom. Kalau korang perasan sebelum ni, aku banyak gunakan katak warna hitam, warna hijau kan. Kali ni aku gunakan katak warna kuning. Jarang aku nak beli warna kuning, kecuali kalau tak ada stok sebenarnya. Tak tahu lah katak kuning sini aku tak laku. Tengok situ pun, pot ni pun hari ni agak berangin. Angin selatan 2-3 hari ni kuat sikit. So kat sini kita boleh tahu performance dia macam mana benda ni. Boleh attract ikan atau tak boleh attract ikan kan. Nampak permainan dia. Okay, jom guys. Sini agak reda angin. Tengok macam mana dia punya performance. Aku nak tengok dia punya flipper. Sedap tak? Wih, dapatlah distance. Kuat percik atas air. Okay, not bad. So ni memang tempat aku untuk field test sebenarnya. Aku suka field test kat sini sebab tenang sikit. Oh, angin kuatnya. Sebab dia lapang, jadi senang untuk kau buat field test. Nak tengok dia punya atas air macam mana, lure dia. So ni memang tempat aku field test lah. Okay, serious test. Jom. So kita test lagi, dia tenggelam tak soft rock ni? Soft rock tenggelam ah. Kipas belakang dia. Okay, aku ada idea. Selalu kita main soft rock kat atas air kan. Kali ni kita main rendam, lepas tu kita tarik slow-slow. Sebab kipas belakang dia tu bertindak sebagai macam spinner bait tau. Jom kita try tengok. Injek-injek sikit. Kena terus. Tak lekat ke? Lekat. Ui, lekat. Ui, kena lah. Tu dia. Not bad size dia. Okay. Ya, deep mouth. Deep mouth bro. Wah, rakus. Ya, yeah. Deep throat mah. Deep throat my boy. Deep throat. Okay, rocks memang rocks. So ni dia haruan dia. Nice. Good size, good size. Okay guys, macam deep throat. Okay, so deep throat sini aku nak try dalam juga ni. InsyaAllah aku boleh selamatkan. Good, selamatkan. Okay, tu dia tadi. Aku dah kata dah, warna kuning ni time mendung cantik. Memang cantik. Tadi dia mendung sekejap, ha, kau ambil. Not bad lah size. Agaknya curut tadi mula-mula. Tapi bertahan lah size dia. First cast je tu. Ada lagi tak? Try kat sini pula, kawasan teratai. Dia main atas teratai namanya. Ada tak yang nak mencangkup? Ada tak yang nak makan? Tengok. Harap-harap adalah yang sudi lagi.
So aku baring tak patah nak test tengok. Okey. Sedap. Cuma tak sangkut. Memang sedap main kat teratai. Gelik-gelik di atas teratai. Macam tit-tit-tit-tit-tit-tit. Jom ni. Dah sangkut. Dia suka nyuruk sini je. Oh, makan terus. Okey. Baru balik. Strike. Strike guys. Tu dia. Okey. Baru balik. Cirit sahaja. Okey guys. So satu lagi lah. Memang killer katak ni, memang killer tengok mata dia. Oh man. Allahu Akbar. So ni dia EXP. Dahsyat katak ni. Okay. So curut ni pun nampak macam injet ni. Terpusing lah. Kena mata lah tu. Okay. So memang mata dia buta lah. Memang mata dia buta sebelah lah ruang ni. Otak mata dia ke dalam. So dua ekor dah kan. Tapi dua-dua injet teruk. So aku rasa cut it dah. Aku memang cut lah dua kali lah. Katak ni memang guys, dua ekor guys, katak ni bunuh macam tu weh. Satu deep throat, satu lagi mata hilang. So guys, dua ekor katak, dua ekor. So dua ekor haruan, dua-dua ekor injet serius. So aku kait lah. Memang tak boleh guys. EXP Rocks ni memang seriously killer. Kalau kena pasti tak terlepas. So memang dia designed. Sini ya, tekan sikit je. Memang takkan lepas guys. Dua ekor, dua-dua tak dapat diselamatkan. Aku kena stop season ni. Dan review aku adalah katak ni memang killer. Katak ni serious killer guys. Aku tak boleh imagine. Memang tak lepas ikan. Kalau ngap sekali memang lekat terus lah. Bagi aku walaupun ni warna kuning, favorite aku colour hitam dengan colour hijau. Walaupun dia colour kuning, tapi di time mendung memang jadi lah. Tengok dua ekor tadi, seekor tadi aku dah ambil. Dan seekor lagi aku terpaksa ambil. Minta maaf aku tak lihat release. Yang kedua tadi tu mata buta. Kalau kau release pun kesian ceksa dia. Lebih kau ambil kau makan je. Betul tak? So yang first tadi tu aku keluarkan juga. Aku keluar paksa dari nak keluarkan benda apa hook ni daripada tekak dia yang deep throat tu. Dan dia terus dead. So dah dua kali ikan kena dengan skiller ni. So stop it. Dan cukup. Enough. Bagi aku cukup enough. Dan aku boleh katakan EXP Rocks memang rock. Serious guys, boleh dapatkan apa soft rock ni antara yang perlu ada lah. Kecil tapi kokas, dapat distant. Memang awesome. Okay, tu je review short aku kali ni tentang soft rock EXP ni. Dan terima kasih kerana menonton guys. Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi guys. Yeah. Alright. Assalamualaikum.